sebanyak 9 warga Lampung Timur tersambar petir saat berteduh di gubuk di Dusun Lima Kuningan, Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Diketahui, dari 9 warga tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia atas nama Suhadi dan Maksum. Sementara 7 orang lainnya atas nama Julianto, Sumardi, Slamet, Agus, Poniman, Warsono, dan Ahmadi berhasil selamat. Salah satu korban selamat bernama Julianto menuturkan, awal mula kejadian dirinya bersama teman-temannya pergi ke ladang untuk mencabut singkong. Namun tak lama kemudian, langit berubah menjadi mendung disertai rintik gerimis pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian barat. Melihat itu, dirinya sontak mencari gubuk untuk berteduh. Namun, tak disangka petir langsung menyambar gubuk tersebut. Dirinya masih tak menyangka bisa selamat melihat 2 temannya meninggal. Julianto pun merasakan tubuh bagian bawah lumpuh. Namun, dirinya masih berbicara dan meminta tolong. Kejadiannya kan waktu kerja cabut singkong itu, kelihatan mau hujan, berteduh itu di gubuk. Orang 9 yang kerja sama orang 7. Terus ya itu tadi, riungan kayak gitu, terus ada petir itu tadi, kena semua.